突然の申し出で恐れ入りますが。Hai hai minasan, welcome back to Wibo Semain season kedua. Oke dan minasannya gua ubah biar gak nyamain channel utama. Jadi kali ini gua akan membawakan alur cerita anime lagi, yaitu episode kedua dari anime Hataraku Mou Sama season keduanya. Sebelum kita mulai, gua mau ucapin onegai minasan batu Wibo Semain season kedua ini untuk mencapai 1000 subscriber. Dengan cara kalian tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat share ke nakama kalian yang lain. Dan mari kita angkat Wibo Semain season kedua ini bersama-sama. So langsung saja mari kita mulai alur ceritanya, let's go! Cerita dibuka dengan Arasu yang menangis dengan sangat kencang. Mao nampak berniat menenangkannya. Arasu menangis dan meneriakkan Satan adalah papanya. Mao kemudian meminta bantuan pada Emi. Ketika masih kebingungan, Arasu berjalan mendekati Emi dan langsung memeluknya sembari memanggilnya Mama. Emi yang protes dan masih mencurigai Arasu. Namun, Susanoo mengingatkan, meski bilang begitu, dalam situasi seperti ini tak akan membantu apapun. Susanoo meminta Emi untuk memikirkan perasaan Arasu yang menganggapnya sebagai seorang ibu. Arasu nampak memeluk erat tubuh Emi. Chiho pun berkata, dirinya siap menggantikan posisi Emi. Namun Emi menduga Chiho memiliki maksud lain. Terlihatlah Arasu yang menangis lagi. Namun, ketika Emi melihat ke wajah Arasu, terlihatlah wajah Arasu yang menangis sembari umbelnya yang meler dan memanggilnya dengan sebutan Mama. Emi yang tak punya pilihan lain, dirinya pun memeluk Arasu. Setelahnya, Urushihara masih memikirkan tentang mengapa Arasu mengatakan papanya adalah Satan. Chiho menduga mungkin ingatan Arasu kabur karena dua orang yang dilihat pertama kali saat lahir dari apel dianggap sebagai seorang orang tua. Namun, maksud dari Urushihara adalah kenapa Arasu mengetahui Mao adalah Satan, padahal wujudnya sangatlah berbeda. Mao pun mengatakan mungkin karena ada seseorang di sekitarnya yang memanggilnya dengan sebutan Satan. Asia juga menambahkan, mungkin juga seseorang mengubah Arasu menjadi apel dan mengirimnya ke tempat mereka. Emi turut mengatakan mereka tidak tahu orang tersebut musuh ataupun rekan. Namun, orang tersebut pasti akan kesana dalam waktu dekat. Karena Asia yang menduga itu adalah ulah Asaria lagi, namun Susanoo tidak membenarkannya. Karena alas Ramus bukanlah salah satu bahasa surgawi. Itu adalah bahasa manusia Ente Isla. Alas adalah sayap, Ramus artinya ranting. Mau berkata, selagi merawat Arasu yang identitasnya masih misterius, mereka harus menunggu si pengirim yang belum jelas musuh ataupun rekan. Karena mereka bingung siapa yang akan merawat Arasu, pada akhirnya Mao memutuskan bahwa dirinya lah yang akan merawatnya. Singkat waktu, terlihatlah Chiho yang membeli perlengkapan untuk Arasu. Ketika sampai di kontrakan Mao, terlihatlah Asia yang nampak sangat lelah. Asia memberitahu Arasu baru saja tertidur. Semalam Arasu menangis terus, yang membuat Asia dan Mao harus menenangkannya. Namun dirinya tak bisa berhenti menangis. Arasu terus merengek bertanya di manakah sang mama. Chiho pun bertanya bagaimana dengan makanannya. Asia berkata Arasu mau memakan udon yang mereka berikan. Nampaknya Arasu bisa memakan makanan manusia. Setelahnya Chiho memberikan semua perlengkapan bayi pada Asia. Terlihatlah wajah Asia yang sangat terharu dengan semua hal yang diberikan oleh Chiho. Asia kemudian menawarkan ketika Mao sudah menguasai Jepang, dirinya ingin Chiho menjadi jenderal dari pasukan Raja Iblis. Namun Chiho nampak langsung menolaknya. Setelahnya, Susanoo datang dan memberikan sekantong bekal dan minuman energi. Namun Asia berkata dirinya tak akan berterima kasih padanya dan menanyakan harganya. Sesaat kemudian, Urushihara muncul dan menanyakan tentang makanan. Namun Asia langsung menutupnya kembali. Namun tiba-tiba, Arasu terbangun dan mencari sang papa. Karena tidak ada, Arasu kembali menangis sejerit-jeritnya. Di posisi Emi, Rika bertanya tentang raut wajah Emi yang masam. Emi yang terkejut diberitahu oleh Rika bahwa sedari pagi, wajah Emi terlihat lesu. Rika menduga Emi bertengkar lagi dengan Mao. Emi kemudian memberitahu masalahnya menyangkut anak kecil. Rika kemudian bertanya apakah itu anaknya Emi dengan Mao. Emi yang mengiyakannya langsung tersadar, bahkan Rika juga terkejut. Terlihatlah wajah memerah Emi dan dirinya langsung salah tingkah dibuatnya. Scene kembali ke kontrakan, terlihatlah Chiho yang dipuji karena mahir dalam mengganti popok bayi. Karena terlalu dipuji, Chiho memberitahu bahwa dirinya pernah merawat anak sepupunya. Chiho kemudian mengatakan papa dan mama Arasu akan pulang sebentar lagi. Chiho meminta Arasu untuk menunggunya. Dan Arasu yang mengiyakannya. Setelahnya, Chiho memperkenalkan diri sebagai teman sang ayah. Karena Chiho yang mengatakan papa Arasu memanggilnya dengan sebutan Chichan, Arasu jadi mengikutinya. Namun, Susanoo berkata Arasu harus memanggil Chiho dengan sebutan kakak.
Karena kebingungan, Susunu mengatakan untuk Arasu memanggil Chiho dengan sebutan Chihone-chan. Namun, karena kesusahan, Arasu menyingkatnya menjadi Chine-chan. Sontak saja membuat Chiho sangat bahagia mendengarnya. Setelahnya, Chiho meminta Arasu untuk memanggil Susunu dengan sebutan Susunu-one-chan. Langsung saja, Arasu memanggilnya dengan sebutan Suzune-chan. Terlihatlah wajah Susunu yang memerah menahan rasa malu dan bahagianya. Arasu kemudian memanggil mereka lagi, dan Chiho yang nampak mengusel-usel pipinya. Dan Susunu yang makin tidak kuat karena dipanggil begitu. Terlihatlah dirinya yang ditatap dengan wajah super kawaii. Dan pada akhirnya Susunu tak bisa menahannya lagi dan menunjukkan wajah sangat bahagianya. Singkat waktu, Rika mengatakan jika Emi ingin membuat kenangan dengan Arasu, dirinya kemudian memberikan tiket prioritas taman bermain. Di McD, terlihatlah Mao yang terkejut karena Chiho dan Susunu yang membawa Arasu ke sana. Mao pun menjadi gelagapan karena ada Arasu di sana. Chiho kemudian meminta maaf karena saat jalan-jalan, dirinya berpikir mungkin Arasu bisa cerita atau teringat sesuatu. Karena dipanggil papa oleh Arasu, semua pegawai di sana menduga Arasu adalah anak Chiho dan Mao. Mereka takut jika Kisaki mengetahuinya. Namun ternyata, Kisaki telah berada di belakang Mao. Dirinya meminta kejelasan tentang Arasu pada Mao. Kisaki kemudian hendak meminjam Chiho dari Susunu. Terlihatlah wajah takut dari Susunu karena melihat wajah Kisaki. Setelahnya, Kisaki nampak menggendong Arasu. Dan sesaat kemudian pula, terlihatlah Sariel yang terkejut karena melihat wanita idamannya menggendong seorang bayi. Sariel menduga langit telah meninggalkannya. Dengan wajah terkejutnya, Sariel berkata hati Dewi pujaannya sudah direbut oleh pria lain. Dan bayi tersebut adalah buah hati mereka. Mau kemudian menyerahkan Sariel pada Susunu. Terlihatlah wajah malas ngurusin terpancar dari muka Susunu. Susunu kemudian bertanya tentang Sariel yang tidak mengetahui tentang bayi tersebut. Dan Sariel pun menangis berharap Arasu adalah darah dagingnya. Singkat waktu, setelah diberi arahan oleh Kisaki, Mao diizinkan pulang lebih awal. Kisaki berkata, karena Mao adalah papanya, Mao harus mengutamakan waktu bersama anaknya. Setelah Kisaki pergi, Mao bertanya apakah boleh dirinya bergantung pada kepercayaan Chiho sedikit lagi. Karena mendengar beberapa permohonan dari Mao, membuat Chiho sedikit terharu. Saking terharunya, Chiho sampai mengeluarkan air mata. Setelahnya, Kisaki kembali masuk dan memberikan 3 lembar tiket yang sama dengan milik Emi. Mao kemudian memastikan bahwa Tokyo Big Egg Town adalah sebuah taman bermain. Karena itu adalah tempat anak-anak, mereka bisa menggunakannya. Terlihatlah Arasu yang sangat bersemangat mengajak orang tuanya jalan-jalan. Karena Emi yang tidak mau ikut, Mao kemudian bertanya pada Arasu, apakah Arasu mau jika jalan-jalan tanpa dengan mamanya? Arasu kemudian menjawab diri tidak mau. Dan Mao yang bertanya kebalikannya jika sang papa yang tidak ikut. Dan jawabannya tetap sama saja. Pada akhirnya, karena bujukan Chiho, Emi nampak tak punya pilihan lain. Di apartemennya, Emi nampak berbaring di atas ranjangnya dan mengatakan dirinya hanyalah pengganti ibu Arasu. Dengan wajah memerah, dirinya berkata bukan berarti dirinya dan Mao adalah pasangan suami istri. Setelahnya, Emi mendapatkan panggilan. Dan ketika diangkat, ternyata Emerada lah yang menelponnya. Singkat waktu, Emi meminta bantuan Emerada dalam mencari tahu tentang Arasu Ramusu. Emi kemudian bercermin dan berkata dirinya harus ke salon karena tak mau kelihatan capek di depan Mao. Di kontrakan, Asia nampak mengkhawatirkan Mao dan Arasu. Bukan karena Emi, tapi Asia takut jika ada yang mengincar Arasu. Namun, Mao berkata tidak ada bedanya jika tetap berdiam diri di kontrakan mereka. Mao takut bila Arasu turut menjadi noleb seperti Urusihara. Namun Asia tidak terima jika menyamakan Arasu dengan Urusihara. Karena Arasu setelah selesai makan, dirinya menunjukkan kemauan membersihkan piring dan membawanya pada Asia. Mao nampak sangat terkejut karena Urusihara ada di bawah Arasu. Susunu kemudian menyarankan supaya Asia mengikuti mereka. Karena tiketnya masih banyak. Karena Urusihara yang menyarankan untuk Asia pergi. Namun, Asia mencurigai Urusihara yang akan menghabiskan uang mereka untuk berbelanja online. Susunu kemudian menyarankan untuk Asia pergi saja, dan dirinya akan menguasai Urusihara. Terlihatlah Asia yang nampak kelelahan karena mengurus Arasu, dan Mao yang nampak memperbaiki sepedanya. Dan suasana bagaikan sebuah keluarga pun sangat terasa di antara mereka. Dan di suatu scene, terlihatlah sosok wanita berambut putih dan mengenakan kacamata hitam tengah mengintai Mao dan Arasu. Ketika cincinnya diarahkan ke Arasu, terlihatlah bulan sabit di dahi Arasu yang menyala.
terlihatlah Asia yang membuntuti Mao dan Arasu. Dan Chiho yang turut berada di sana justru mengatai Asia yang nampak mencurigakan. Setelahnya, Chiho justru memarahi Asia karena jika terjadi sesuatu, yang jadi masalah adalah dirinya, bukanlah Mao. Asia yang bertanya maksudnya, Chiho memberitahu karena Asia yang tidak memiliki HP, bagaimana caranya mengirimkan pesan. Asia pun memberitahu dirinya berencana mencari telepon umum. Chiho yang telah menduganya kemudian meminjamkan HP-nya pada Asia. Dan Chiho turut meminta Asia untuk melepaskan kacamatanya karena terlihat mencurigakan. Asia pun bertanya mengapa Chiho berada di sana. Chiho pun berkata karena dirinya penasaran. Sesaat kemudian, terlihatlah Emi yang baru saja tiba. Asia pun bertanya ada apa dengan Chiho. Namun, ketika Chiho berkata Emi nampak bersemangat, Asia yang bertersadar nampak terkejut karena sosok wanita cantik tersebut adalah Emi. Di saat yang bersamaan, Rika muncul dan dirinya menanyakan mengenai pakaian Emi tersebut. Ketika ditanyai oleh mereka, ternyata Rika mengikutinya dari tempat kerja. Mereka bisa ada di sana karena mereka bekerja di shift pagi. Rika nampak terkejut karena melihat Emi yang tidak pernah berpakaian seperti itu di kantor. Terlihatlah Arasu yang digandeng oleh mama dan papanya. Scene berpindah di suatu wilayah dingin yang terdapat pohon raksasa. Terlihatlah Gabriel yang juga ada di sana dan dirinya mengajak pasukannya untuk mengembalikan pohon Sephiroth ke bentuk semulanya. Mereka pun memasuki portal hitam besar dan di posisi Urushihara yang tengah memesan paket makanan super lezat. Dengan wajah serius, dirinya merasakan ada gerbang besar yang terbuka di suatu tempat.